Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial. Kali ini saya akan membagikan tutorial flashing, cara memflashing di Open S5E for GS ya. Jangan lupa bahan-bahan di sini udah saya ekstrak ya. Kita ekstrak dulu bahan-bahannya. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Di sini saya buka tool Resell downloadnya. Kita buka seperti ini. Nah, oke, setelah udah terbuka seperti ini, kita klik di bagian roda gigi yang ini ya. Nah, lalu kita arahkan di mana kita simpan firmware yang udah kita download, yang udah kita ekstrak tadi, yang ini ya. Lalu kita masukkan yang ini, teman-teman. Oke, setelah udah kita masukkan seperti ini, kita tunggu sampai firmware itu udah masuk ke tolnya, itu udah misalnya setelah udah kita masukkan seperti ini, kita tunggu beberapa detik ya, agak 1 menit kita tunggulah untuk menunggu firmware itu masuk ke tol SL downloadnya ini ya, teman-teman. Nah, setelah udah masuk seperti ini, di atas ini kan udah terbaca tuh ya, S5E for GS. Lalu kita klik di bagian ini. Setelah kita klik, lalu kita sambungkan handphonenya ke PC dengan menekan tombol volume atas ya. Keadaan mati, handphonenya dalam keadaan mati, teman-teman. Nah, ini udah prosesnya berjalan, maka tombolnya itu kita lepas. Kalau seandainya nggak bisa tombol volume atas, kalian coba pakai tombol volume bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tunggu sampai proses flashingnya selesai, teman-teman. Karena untuk memflashing di Avan S5E ini lumayan lama, teman-teman. Hampir 20 menit ya, sekitar segitulah, 20 menitan. Nah, jadi dia lumayan lama. Jadi buat teman-teman semua yang belum punya bahannya, nanti kalian cek linknya di deskripsi. Nanti saya akan buat linknya di deskripsi ya, kalian cek aja. Dan buat teman-teman semua yang udah mampir di channel Jiro Tutorial, jangan lupa dukungannya, klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan, teman-teman. Jadi kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Thank you.
proses flashingnya udah selesai, coba kita nyalakan handphonenya, kita cabut baterainya dulu ya, lalu kita pasang kembali. Nah, kita nyalakan seperti ini dan kita tunggu apakah berhasil ya untuk flashingnya. Nah, udah selesai teman-teman, udah nyala ya seperti ini ya. Ini ya, baterainya udah agak apa namanya, udah mau habis. Coba kita sambil apa, sambil charger ya, kita save up aja seperti biasa seperti ini ya. Nah, oke. Oke, teman-teman, sampai di sini saja tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.